Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan membagikan informasi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau kita buat video di YouTube, biasanya itu ada yang namanya tag atau hashtag. Dan itu biasanya kita harus menuliskan sesuatu. Misalnya, kita masukkan komputer, koma. Komputer bagus, koma, komputer ini, koma. Nah, ada cara tercepatnya supaya kita itu memasukkan tag-nya itu lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus, dan lebih-lebih lah pokoknya. Dan tools itu biasanya ada yang gratisan dan ada yang berbayar. Nah, yang gratisan contohnya seperti ini, YouTube Tag Generator. Ada yang berbayar juga, kalau yang berbayar itu namanya Tube Budi, kalau nggak salah. Tapi Tube Budi ini juga ada yang gratisannya. Nah, kita akan masuk ke sini aja, YouTube Tag Generator. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menunya Tag Generator ya, untuk meng-create langsung tag-tag ya, tag-tag keyword-keyword yang akan dimasukkan ke dalam video tersebut. Kemudian Tag Analyzer, ada Extract Video Tag. Kalau Extract Video Tag ini biasanya kita ambil video orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan kayak gini, lalu nanti kita okekan dan dia nanti keluar tag-nya. Kemudian extract channel tag, ya. Channel tag, jadi channel itu mempunyai tag juga ternyata. Dan official IQ testing. Nah, kita pakai yang YouTube Tag Generator. Di sini teman-teman bisa masukkan apa yang teman-teman mau masukkan. Contohnya misalnya teman-teman itu membuat video tentang Fanny gitu, belajar hero Fanny. Jadi kita tulis aja di sini keywordnya apa, belajar hero Fanny. Nah, baru kita klik ini, search ini. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan loading. Ini agak berat ya, nggak tahu kenapa beratnya, tapi bagus tempat di sini YouTube Tag Generator ini. Nah, sudah ini, baru dia kita lihat di sini. Nah, ini dia recommended tag, cara belajar Fanny, tutorial Fanny, Fanny belajar Fanny, Fanny montage, belajar hero Fanny, langsung sampai ke belajar Fanny freestyle kabel. Dan ini semua tinggal kita klik sini, klik 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 sampai ada tanda betul, klik klik ada tanda checklistnya ya, klik 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 sampai habis sampai sini. Nah, jumlah dari tag ini tidak melebihi dari yang sudah dilimit di tag dekat YouTube teman-teman. Jadi dia tuh pas di bawah 500. Nah, ini dia semua, baru kita copy. Kalau misalnya teman-teman tadi nggak mau yang ini, belajar Fanny ini, tinggal di checklist lagi, di sini pasti hilang tiknya. Nah, kemudian di copy all. Nah, baru teman-teman pastikan. Jadi kalau pastinya ke kanan, baru paste nanti ya. Nah, itu YouTube Tag Generator ini merupakan generator yang terbagus nih. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat mencoba YouTube Tag Generator. Semoga view-nya semakin meningkat. Jadi, oke. Bye-bye.